Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AWK Channel ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru baru gabung di AWK Channel, saya ucapkan selamat datang. Oke, untuk kali ini saya memberikan tutorial Android ya teman-teman. Yang dimana jika teman-teman mempunyai HP Android tapi tombol on off nya itu nggak fungsi atau nggak bisa digunakan ya teman-teman, kayak seperti ini. Nah teman-teman, di sini ini tombol on off nya ini nggak bisa ya teman-teman, alias udah nggak berfungsi. Tapi kalau yang ini masih berfungsi, tapi ini sebagai contoh nanti saja ya, karena kedua HP ini caranya itu berbeda. Misalkan teman-teman punya HP tapi tombol on off nya nggak bisa, tenang saja teman-teman, karena kita bisa menggunakan jalan pintas yang lain ya teman-teman. Dan caranya juga cukup mudah sekali, bisa teman-teman langsung praktekkan sendiri ya. Ini saya mempunyai sebuah handphone yang tipenya berbeda, karena di sini ya setahu saya itu kalau Android itu ada dua cara gitu kan, ada yang biasa dan ini luar biasa gitu, baratnya begitu teman-teman. Pokoknya tonton video ini sampai habis ya, supaya teman-teman bisa paham semua dan bisa membedakan. Oke, sebelum lanjut, saya ingatkan untuk teman-teman yang baru gabung di AWK Channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Nah, kalau ada video terbaru dari AWK Channel, teman-temanlah yang mendapatkan notifikasinya dan bisa langsung untuk menontonnya. Oke teman-teman, kita lanjut sekarang. Nah, kita mulai dari yang ini, yang Samsung ya. Ini sebenarnya masih bisa, tapi kita sebagai contoh aja. Yang nggak bisa itu ya HP ini ya, HP Xiaomi ya. Ini kalau Samsung bisa. Dan caranya, sebelum kita colokkan, ini bisa pakai power bank atau pakai cas langsung juga bisa. Ini sebagai contoh, karena di sini saya stop kontaknya terpakai semua, jadi saya memakai power bank aja. Yang penting bisa ya teman-teman. Ya, untuk menyalakan handphone yang tombol on off-nya itu nggak bisa, karena untuk tipe Samsung ini kan ada tombol home-nya ya. Nah, kalau Xiaomi juga ada tombol home-nya, cuman ini kan layar sentuh ya. Kalau ini ada tombolnya. Jadi ada menu home dan ini tombol home ya, teman-teman. Dan di sini kita langsung praktekkan aja, yaitu dengan menekan tombol volume bawah dan tombol home. Lalu kita masukkan kabel data untuk cas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini karena power banknya belum hidup, kita hidupin dulu. Oke. Nah, kita tunggu sampai dia layarnya menyala ya, teman-teman. Nah. Oke, teman-teman. Di sini akan ada tulisan begini ya di layarnya. Ini bahasa Inggris, saya nggak usah bacakan, bisa teman-teman baca sendiri ya, seperti ini. Nah, di sini yang bawah ini ada tulisan volume up untuk continue, itu artinya kembali ke HP mati ya. Dan untuk volume down itu untuk cancel atau restart phone. Nah, di sini kita kan mau menyalakan handphone ini, jadi kita pilih volume down untuk menghidupkan handphone Samsung ini.
Caranya kita tekan volume bawah. Oke, nah teman-teman cukup mudah kan? Sekarang HP ini sudah bisa hidup tanpa menggunakan tombol on off ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya HP yang tombol off on off-nya tidak berfungsi bisa menggunakan cara ini ya. Lanjut kita ke yang Xiaomi. Nah, untuk yang Xiaomi ini cukup beda ya teman-teman. Kalau yang Samsung ini kita pakai tombol bawah dan home. Untuk yang Xiaomi kita pakai volume atas ya teman-teman. Oke, kita cabut karena ini udah hidup. Nah, kita lanjut ke yang Xiaomi. Ini karena beda. Di Xiaomi yang tipe tertentu juga bisa seperti yang Samsung, cuma menekan tombol volume bawah ya, kita masukkan cas dan ada di situ menunya restart. Teman-teman bisa mencobanya kalau yang mungkin versinya kayak yang Xiaomi yang saya pakai ini pakai volume atas ya. Kalau pakai volume bawah itu ke mode fast boot ya. Oke, langsung kita ke tutorialnya untuk yang tipe HP Xiaomi. Pertama kita tekan tombol volume atas, lalu kita masukkan cas, tunggu sampai dia keluar tulisan Cina. Oke, sekarang udah keluar tulisan Cinanya, saya nggak bisa membacanya ini bacanya apa, tapi yang di sini kita Mi Recovery ya teman-teman, artinya kita ke masuk menu Xiaomi Mi Recovery Recovery ya, dan di sini tidak bisa disentuh tapi kita bisa naikkan atau atas apa bawah ya, tapi ini nggak bisa disentuh. Gimana caranya bisa hidup? Kita tinggalin aja, kita biarin aja sekitar 15 menit, setiap 5 menit ini ganti menu ya, nanti dia masuk sendiri, dan yang terakhir itu langsung restart sendiri teman-teman. Jadi ini ditunggu sampai ini nanti menunya berubah ya, ini kan 3 ya. Oke, kita tunggu aja. Oke teman-teman, untuk di setiap 5 menit ya, itu menunya akan berubah. Yang tadinya menu pertama itu cuman 3 kolom ya, untuk menu yang kedua ini ada 4 kolom. Nanti setelah ini ada menu ketiganya lagi, nanti bisa langsung restart sendiri. Kita nggak usah ngapa-ngapain, tinggalin aja, tinggalin ngopi dulu atau makan-makan dulu juga bisa. Karena ini mau dipencet seperti apapun juga nggak fungsi ya, percuma. Jadi kita tinggalin aja. Oke teman-teman, ini adalah menu ketiganya, yaitu yang pertama 3 kolom, kedua 4 kolom, dan sekarang yang terakhir nih 2 kolom menu ya. Kita tinggal menunggu 5 menit lagi untuk dia merestart sendiri. Lalu handphone kita akan hidup. Nah, sekarang handphone mulai restart sendiri. Ini artinya handphone kita akan setelah ini akan hidup ya, teman-teman. Nah, itu teman-teman. Handphone kita udah bisa digunakan. Ya teman-teman, ini dengan tidak menyentuh sama sekali tombol power atau on off, HP kita bisa hidup. Dan kita sudah mencobanya dengan dua handphone yang berbeda. Dan di sini kita
berhasil ya. Kalau teman-teman punya handphone dan tombol on off nya nggak bisa dan mau servis belum ada biaya, bisa mencoba dengan cara ini, teman-teman. Oke, sekian, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa kalau suka video ini ditinggalkan like-nya, kalau tidak suka silahkan tekan tombol dislike-nya. Semoga membantu dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.